Setelah tidak terpilih sebagai cawapres pendamping Prabowo, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyatakan tetap memberi dukungan penuh untuk kemenangan Prabowo Sandiaga pada pemilu mendatang. AHY menyebut pilpres ini merupakan pesta demokrasi dan ia berharap melalui pilpres dapat lahir pemimpin-pemimpin terbaik bangsa. Baru saja Majelis Tinggi Partai Demokrat memutuskan untuk mengusung pasangan calon Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 mendatang. Tentu sebagai kader inti Partai Demokrat, saya memberikan dukungan penuh demi kesuksesan dan demi kemenangan pasangan calon Prabowo Sandi ini dalam kontestasi pemilihan presiden 2019 mendatang. Ini adalah kesempatan yang baik kepada atau untuk kita semua sebagai warga negara Indonesia dalam sebuah pesta demokrasi yang tentunya kita berharap akan melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik bagi rakyat, bangsa, dan negara.